2, 3. Yeah. Oke, okay, Axel. Ya inilah pendagang murah plastik saat ini. Sayang. Goreng. Semua aja nampu tahu. Banyak jelek. Oh, galak tuh. Banyak jelek lah, banyak jelek. Lu sok sombong lah, orang itu bisa goreng. Sekolah itu tempat belajar, jajan, pacaran, belajar, jajan, pacaran, olahraga, main gitar, pacaran, pacaran. Sekolah menengah SMP itu sekolah buat belajar gitu. Lebih suruhnya itu buat tempat bermain anak-anak ya. Setelah ini orang-orangnya kalau saya punya banyak teman, tapi ada juga yang jahil, terus ada yang baik, ada yang tengil pun. Ya, tapi saya cukup nyaman di sekolah ini. Ya, menurut saya sekolah ini sangat luar biasa lah. Dimana kita mempunyai banyak teman, mau yang baik, mau yang nakal juga banyak, ya. Itu aja sih. Sekolah itu apa? Sekolah itu menurut gue gitu ya, tempat dimana kita mendapatkan ilmu dan mendapatkan teman-teman dan pacar. Tapi maaf, saya tidak laku. Terima kasih. Sekolah mah tidak mah jangan ilmu. Padahal jangan jangan kau bobo. Asik. Bukan ilulanya. Jangan urai. Bau pana dengan babaturan yang silaturahmi. Lainnya sekolah teh meureun. Pernah gejeng guru, jadi kenal jeung guru. Asik. Sekolah itu tempat kita ketemu musuh, ketemu mantan, kalau yang punya mantan, ketemu pacar kalau yang punya pacar. Ya, paling ketemu musuh sih intinya, soalnya di sekolah itu banyaknya musuh teman-teman. Sekolah itu saya mencari mantan, terus juga mencari pacar. Yang paling terpenting itu mencari pasangan hidup untuk masa depannya. Seperti apa saya harus melakukan? Menurut aku sekolah itu tempat ngerumpi, terus tempat buat main sama teman-teman, buat ngejagain orang. Kalau aku John. Hai guys, guys. Jika coba bakal ada tempat mencari pacar. Capkan. Bukan hanya untuk belajar. Aktor, man. Aktor. Sekolah itu menurut saya tempat yang bisa dikatakan indah dan non indah. Sekolah bisa dikatakan indah, satu banyak teman, bisa menghilangkan kebosanan, dan juga mendapatkan jodoh. Rambut baru, Pak. Dan yang non indah, pertama banyak tugas, dimarahi guru kalau tidak mengerjakan tugas, dan ketemu guru yang kila. Rambut baru. Sudah. Rambut baru saya begitu indah. Buat saya sekolah adalah tempat saya menemukan cinta. Sekolah itu tempat belajar lah yang
kedua tempat mencari pacar. Yeah.
Bapak, Pak. Ganti gaya. Halo. Hal buruk yang pernah terjadi, menurut saya belum pernah mengalaminya. Soalnya setiap saya melakukan kesalahan, bukan saya yang disalahkan, tapi orang lain. Ya, saya tidak pernah mengalami hal buruk itu karena saya sendiri yang memberikan hal buruk pada orang-orang. Hal paling mengerikan lah dalam hidup saya di sekolah ini kemarin. Emang ulang tahun, eh, sampai dicampolan di dewa, sampai galak, sampai tokonya ditincakan, ayo, gitu lah. Buat saya saat ulangan matematika, saat udah belajar matematian, tapi pas ulangan, soalnya nggak ada satupun yang saya pelajari pas di rumah, itu nyesek buat saya, itu aja. Hal buruk yang pernah terjadi di sini, di gelepok yang ditajong gara-gara nya eta mabal pelajaran yang saya dapat di sini ditolak. Ditolak perempuan, oke. Hal terburuk yang pernah terjadi pada saat saya 27, pas saya ulang tahun kelas 7, pada saat saya main bola di kelas depan 7B ya. Saya tersambut masalah kaca 7G pecah, jadi itu merupakan momen terburuk saya di sini. Buat nyemangatin kita aja kalau lagi kalian gitu aja. Jadi enggak, kalau menurut Sandi ya, kan Sandi mah susah interaksi gitu sama perempuan ya, pokoknya malu. Nah kalau misalnya sama pacar mah ya gimana ya, nganggapnya kayak kakak atau kakak aja, pokoknya dekat aja, bisa curhat, bisa share, jadi ya penyemangat juga, bisa kita belajar. Kalau Sipo gimana?
kalau menurut kita pacaran itu lebih dari teman tapi punya batas tersendiri dan enggak dan punya batas tersendiri. Ya bisa juga buat bisa dipakai buat belajar bareng gitu kan. Penyemangat banget belajar juga. Diam terus. Sorry. Sebagai apa? Kalau menurut Dava gimana? Ya, semuanya. Maksudnya semuanya. Supaya lengkap. Pelengkap semuanya. Ya, maksudnya semuanya aja buat Dava. Sebagai penyemangat buat belajar di Indonesia, terus apa ya, ya buat nemenin gue gitu, terus ya pengen nyama enggak cuma sebentar aja. Ya sama dah, sebagai penyemangat, terus buat teman belajar, teman kita siapa nih? Gila dia? Gila apa? Nah sih. Nah. Ada lagi? Oke. Pas. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah. Maizo, terus semangat terus. Pam pam param pam pam param pam 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 pam param pam 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 param Ibu bilang baik. Cuma kalau misalkan kemudian kelas 9-nya yang tadi Ibu anggap baik kemudian terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan persyaratan, itu kan perubahan kejadian ya. Mereka sedang mengubah tumbuh kembangnya dia sebagai siswa yang mencari jati diri. Cuma kalau Ibu mengatakan buat Ibu itu baik. Nah, modal Ibu di kepala Ibu mah mereka baik. Dengan mereka baik, Ibu akan enjoy masa sekolah. Jadi menurut Ibu kelas-kelas 9 sekarang Ibu gak bisa komentar banyak ya, karena itu gak mengajar. Cuman berdasarkan pengalaman Ibu di kelas 8 mereka baik-baik. Ya. Kalau yang lainnya Ibu gak bisa komen karena Ibu gak ngajar. Terima kasih Ibu. Karena kelas 9 sekarang cenderung lebih baik semuanya dari kelas 9 kemarin. Lebih rajin, soleh. Walaupun adalah beberapa yang males, nakal, tapi semester 2 nya berubah semuanya. Rata-rata sarai lah, tentang kirang, karena bahasa Sunda gremes, kirang memahami, kirang aguna-aguna. Stamina kelas 8 tapi biasa. Asak itu wajah. Gitu. Ya, tetap saja dari tahun ke tahun ada siswa-siswa yang ada kelas-kelas tertentu yang sebagian siswanya melanggar aturan lah, tidak melihat sikap. Ya, tapi persentasenya lebih menurun, artinya mulai 80% misalkan sekarang pak 80% tidak ada peningkatan. Ya, tapi tetap saja masih ada. Ini membuktikan bahwa dari tahun ke tahun ternyata siswa-siswa yang satu tempat ini bisa diatur lah, ya. Berarti ya ini juga usaha dari siswa.
kemahasiswaan juga semua itu yang tidak intinya memberikan apa? Motivasi. Motivasi kepada siswa. Pesannya harus menjadi selalu menjadi yang terbaik. Singsar oleh lah pokoknya mah. Singsar oleh untuk bangsa negara. Dan saya dan juga karena kan lebih dewasa gitu. Kedepannya harus lebih dewasa. Sehingga kan karena di depan itu di SMA itu kedepannya akan semakin banyak rintangan. Amin. Ingat doakan yang baik. Amin. Semoga selamat dan sukses. Terlebih yang paling utama menjadi anak yang lebih soleh dan soleha. Pesan-pesan Bapak untuk kelas 9, kalau kalian nanti melanjutkan ke sekolah jenjang yang lebih tinggi, baik SMP, SMK maupun SMA atau sekolah yang berikutnya, mohon pertama sikap dan perilakunya untuk ditingkatkan. Nggak lanjutkan di sekolah dan ku enjoy ya itu ya. Kelas 9 semoga sukses, semoga menginspirasi ada di kelasmu supaya kamu keluar dari sini punya kenangan baik di mata ada di sini, bahwasanya mereka punya kakak yang menginspirasi sukses. Yeah.